Inilah aksi para pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebelum melaksanakan potong kurban, mereka terlebih dulu melakukan orasi semangat Partai Perindo. Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha ini, pengurus DPD Partai Perindo Demak melaksanakan pemotongan kambing bersama warga. Penyembelihan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian pengurus terhadap warga sekitar yang membutuhkan. Menjalin kebersamaan antara pengurus Partai Perindo di tingkat DPD, DPC, DPRT, dan juga kita menjalin kebersamaan juga dengan masyarakat UMKM. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kota Subulussalam Aceh. Pengurus dan kader Partai Perindo di daerah Serambi Mekah ini menyembelih satu ekor kambing yang merupakan bagian dari 514 ekor kambing yang disebar oleh DPP Partai Perindo ke seluruh wilayah Indonesia. Selain menyembelih satu ekor kambing, Ketua DPD Partai Perindo Subulussalam Subangun Brutu juga didaulat menjadi Ketua Panitia Pemotongan 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang diserahkan oleh masyarakat. Kurban ini dagingnya akan kita salurkan, kita bagikan kepada fakir miskin, masyarakat, anggota, dan kader-kader kita. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, di tahun-tahun berikutnya upaya Perindo berbagi ini akan lebih ditingkatkan lagi. Sebagai salah satu wujud kehadiran Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.